Saat masuk ke rumahnya, Luta melihat ibunya sedang terpaku sakit. Tangis tanpa suara kembali mengisi harinya. Luta kemudian memanggil ibunya yang sedang terbaring di tempat tidur. "Ibu, ibu bangun, Bu. Ini aku datang. Sejak kapan ibu sakit?" "Luta, kamu tidak kuliah, nak. Kenapa kamu pulang?" "Ibu, aku pulang karena aku mendengar ibu sakit. Bangun, Bu." "Luta, ibu tidak apa-apa, nak. Ibu sudah biasa sakit seperti ini." "Ibu, kenapa ibu selalu mengatakan tidak apa-apa? Aku melihat saat ini ibu sedang batuk. Badan ibu panas, masih saja mengatakan tidak apa-apa. Kenapa ibu selalu merahasiakan luka ibu?" "Nak, ambilkan air panas untuk ibu di dapur. Ibu sudah memasaknya." "Iya, Bu. Ibu sudah makan atau belum?" tanya Luta kepada ibunya. "Ibu belum makan. Ibu baru saja memasak air," ujar ibunya. "Kalau begitu, Luta masak nasi buat ibu ya. Ibu harus makan." Setelah mengambil air untuk ibunya, Luta kemudian pergi ke dapur untuk memasak segelas nasi untuk ibunya yang sakit. Di sudut pojok dapur, di samping tungku berbatu, beralaskan bangku, Luta duduk dan menangis meratapi nasibnya yang suram. Luta masih merahasiakan kepada ibunya bahwa dia diusir. Namun karena melihat ibunya sakit, Luta terus memendam. Air matanya terus bercucuran saat melihat sisa nasi basi dan sambal terasi yang melekat di piring. Tangis pilu semakin tak terbendung. Perasaan seorang anak dipukul oleh kejamnya waktu. Ternyata ibu selama ini hanya makan dengan sambal terasi. Setelah selesai memasak nasi, Luta kemudian pergi ke ibunya. "Bu, ini ibu makanan sudah siap. Ibu makan dulu, biar tenaga ibu pulih," ujar Luta sambil memberikan sepiring nasi tanpa lauk untuk ibunya. "Ibu bangun sudah. Ini makan sudah Luta siap. Makasih, nak. Ayo duduk di samping ibu. Besok kamu harus kuliah ya. Ibu sudah merasa baik," ujar ibunya kepada Luta. "Bu, Luta tidak usah kuliah lagi ya. Luta jaga ibu di sini. Ibu selalu sakit. Setiap hari ibu hanya makan dengan sepiring nasi tanpa lauk. Kenapa ibu tidak mau membeli sayur, ikan kering?" "Nah, jika ibu setiap hari beli sayur ataupun ikan kering, ibu tidak bisa kumpul uang untuk kamu kuliah di saat kamu minta. Ibu akan bertahan sampai kamu lulus kuliah." Mendengar suara ibunya yang mengatakan bahwa Luta harus kuliah, perasaannya semakin sakit. Karena yang sebenarnya ibunya belum tahu bahwa Luta diusir dari rumah. Dan jika Luta tinggal di kontrakan, maka beban ibunya semakin berat. Dan pasti ibunya akan semakin pikiran dan menahan rasa lapar. "Tidak, Bu. Luta tidak usah kuliah lagi. Luta akan bantu ibu kerja. Biar Luta kerja kebun, Bu. Asal ibu tidak lagi menahan rasa lapar." "Luta, jangan, nak. Kamu punya cita-cita yang tinggi. Kamu selalu bermimpi untuk menjadi seperti Ronaldinho, Messi, Ebit G. Ade, dan yang lain. Namun sekarang kamu ingin menyerah karena melihat ibu sakit. Ibu tidak apa-apa, nak. Ibu akan menopang. Jadi besok kamu harus kembali belajar bersama teman-temanmu." "Ibu, Luta tidak ingin kembali ke kampus, Bu. Dan Luta tidak ingin kuliah lagi. Luta tidak ingin melihat ibu sakit terus seperti ini," ujar Luta kepada ibunya dengan suara yang keras. Dengan menutupi rahasia bahwa dirinya telah diusir dari rumah. "Kamu memang keras kepala, nak. Terserah kamu. Ibu hanya ingin kamu kuliah. Ibu hanya ingin kamu cari orang yang berguna. Pergilah ke kebun sekarang dan carilah kayu bakar. Pelajari setiap ranting rap dan koko. Pelajari semua daun yang kering dan hijau. Pelajari dari semua yang ada saat engkau di kebun nanti. Pergilah, tenangkan dirimu di sana." Setelah mendengar suara ibunya yang menyuruh Luta mencari kayu bakar, Luta pun langsung pergi dengan parang tumpulnya. Hidup begitu keras, membuat kita dipaksa menerima keadaan. Siapa yang menyerah
akan terima resiko yang setimpal, dan siapa yang masih bertahan, ujian akan terus bertambah. Jangan ragu dan jangan pernah merasa takut. Kita terbentuk oleh raga yang sama, berpijak dalam satu tempat yang melingkar. Jejak kita mungkin berbeda, namun kita berada pada zona yang sama. Dunia begitu banyak jalan, yang terjerat akan meninggalkan bayangan. Sampai di mana tempat kita bersandar, hanya budi pekerti yang bisa memberi jawaban. Inilah perjalanan jiwa yang terungkap dalam naskah setiap insan. Tak ada pemenang, tak ada pula yang kalah. Semua hanya sandiwara, berdrama untuk menunjukkan nama. Setelah Luta tiba di kebun, Luta kemudian mengikuti akan pesan yang dikatakan oleh ibunya. Wujud alam mulai memberikan kenyamanan. Berdiam terpaku mengikuti desiran angin yang berhembus, mengira tak ada suara karena yang dilihat hanya sekumpulan semak, dedaunan yang hijau dan kering, ranting-ranting pohon, serta bunga yang mekar untuk berbuah. Setelah mulai merenung, lamunan hati mulai merasakan getaran dan bisikan alam yang melodi menerus rasa. Jiwa lemah langsung berteriak, "Aku melihat kalian berbicara, bernyanyi dengan bahasa yang berbeda. Aku melihat kalian tertawa, melagu dengan suara yang sama. Kalian alamku, tempat langkahku berpijak. Aku mendengar kalian memanggil namaku dengan suara yang indah. Aku dan kalian adalah makhluk sang pencipta." Itulah yang dikatakan Luta saat mendengar bisikan alam yang menemani kesepiannya. Saat Luta ingin membakar semak-semak dan dedaunan yang kering, tak sengaja dan tak pernah dibayangkan sebelumnya, seekor ular berukuran pensil dengan panjang satu jengkal serta memiliki kepala yang besar berukuran bola tenis keluar dari semak-semak itu. Hadirnya hanya sebentar, kemudian kembali menghilang di semak-semak itu. Saat Luta mencari dan membongkar semua semak-semak itu, jejak ular yang dilihatnya langsung menghilang dan tidak pernah ketemu lagi. Perasaannya mulai takut, Luta pun dengan cepat membereskan perlengkapannya dan pulang sambil memikul kayu bakar. Setelah tiba di rumah, Luta memberitahu ibunya. "Ibu, tadi aku melihat ular seukuran pensil, tapi kepalanya besar. Apa kamu membunuhnya?" tanya ibunya kepada Luta. "Tidak, Bu. Ular itu menghilang di sekumpulan semak," jawab Luta. "Tidak apa-apa, Nak. Asal kamu tidak boleh membunuh makhluk yang aneh seperti itu. Oh iya, ibu ingin tanya kepadamu, kenapa kamu diusir dari rumah? Dan kenapa kamu bohong sama ibu?" jawab Luta. "Kenapa kamu tidak memberitahu ibu?" Luta kaget karena ibunya sudah tahu apa yang dia sembunyikan. "Ibu tahu dari siapa?" jawab pertanyaan ibu. "Maafin aku, Bu. Aku terpaksa tidak memberitahu ibu. Tadinya aku ingin memberitahu ibu, tapi saat aku melihat ibu sakit, aku terpaksa menutupi agar ibu tidak pikiran. Aku disuruh oleh mereka untuk menebang pohon pisang. Namun setelah ditanya, aku tidak mengatakan kalau aku disuruh. Karena jengkel, mereka langsung marahiku dan mengusirku dari rumah. Aku minta maaf, Bu. Aku telah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, Nak. Ibu percaya padamu, tapi kamu tidak bencikan?" "Tidak, Bu. Ibu tidak mengajarkan aku untuk membenci kepada siapapun. Ibu menyuruhku untuk selalu tersenyum, meski batin terluka dan ragaku disakiti. Aku masih ingat, engkau memang nakal, tapi kamu berbeda. Ibu mengenalmu dari kecil, dan hanya ibu yang tahu siapa kamu. Pergilah, pulanglah. Mereka menyuruhmu untuk kembali tinggal."